Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bedil yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, doakan sinya dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin, dua senapan angin Predator Full CNC. Ada apa-apa untuk senapan anginnya, tonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Oke, kita akan membahas senapan angin, dua senapan angin Predator Full CNC yang ada di belakang saya ini. Di sini sudah ada dua senapan angin Predator. Yang pertama ada senapan angin Predator Rinjani, yang dua ada senapan angin Predator Extreme. Kita akan terus bisa dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Kita bahas senapan angin yang pertama dulu, senapan angin Predator Rinjani. Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Untuk di bagian depan sini sudah ada bagian larasnya. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja simples yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya. Juga di sini tuh ada bagian double serombong yang berwarna silver di bagian dalam, namanya juga bagian serombongnya. Yang berwarna hitam di bagian luar, di bagian sini juga namanya bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Nah, untuk ujung laras bagian sini juga ada bagian penutup larasnya, karena setiap senapan angin pasnya ada bagian penutup larasnya. Semua untuk bagian penutup laras seperti variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam. Semisal kalian suka bergosip atau bergedap sik, bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya. Untuk di bagian bawahnya laras bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung dulu ataupun tabung GSM, tapi sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Lalu di air tabung di bagian sini sudah ada bagian namanya Rinjani, di bagian air tabung di bagian sebelah sini agar bisa mengenal untuk senapannya itu namanya Predator Rinjani. Makanya di sini ada bagian namanya Rinjani di bagian area tabungnya juga. Untuk di bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin, untuk pengisiannya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin, pasti ada di bagian manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000, itu berikan sih jangan sampai di nolkan. Pas senapan anginnya pasti tetap awet, tetapnya tidak mudah bocor juga, makanya lebih setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian sini, di bagian tengah-tengah sini sudah ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber blast seri 7, sudah full CNC, bukan yang semi CNC lagi, tapi sini sudah menggunakan chamber seri 7 atau chamber full CNC. Untuk bagian chamber di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya juga. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk di bagian sampingnya juga, di bagian sini itu ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan gradle, tapi sudah menggunakan tarikan silver. Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan silver. Dan juga di bagian atas, di bagian bawah senapan angin, di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger clutch. Karena senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger max dan juga ada trigger clutch. Tapi kalau senapan angin Predator Rinjani ini sudah menggunakan trigger max atau trigger yang modern. Dan juga di bagian sampingnya sini juga ada bagian pegangannya atau bagian hand grip-nya juga.
Terus bagian hidupnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian tag yang saat tangan kalian tidak akan melihat, kalian sudah menggunakan bagian hand grip yang ori yang aman banget saat kalian bikin saat tangan kalian licin. Oke, kita bahas ke selanjutnya, kita bahas ke bagian bakarnya, kita bahas ke bagian popornya. Untuk bagian popornya ini bisa dimajukan dan juga bisa dilipat juga. Untuk bagian popornya bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga, dan juga bisa dilipat juga atau menggunakan popor CTR. Kalau untuk di bagian setelan popornya, untuk bagian popor ada di bagian dalamnya sini, karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk bagian setelan popor ada di bagian dalamnya sini. Untuk bagian setelan popor bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk grand slam. Small game itu untuk yang bulan kecil, jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya. Yang big game maksudnya small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Oke, tadi spesifik senapan angin yang Predator yang jadi sudah. Kita bahas ke senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Extreme. Kita bahas dari bagian asa sampai ke bagian ujungnya popor. Untuk bagian asa ini menggunakan laras polimer. Senapan angin yang pertama menggunakan laras baja pilihan, senapan angin yang kedua menggunakan laras polimer. Yang pas sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu oh, diameternya 22. Untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, oh, diameternya 14. Untuk bagian bawahnya laras, bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, sama kayak senapan angin yang pertama sudah menggunakan tabung Venom semua, bukan menggunakan tabung GSM. Dan juga di bagian ujungnya laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam. Kalau misalnya kalian suka bangun sesap atau berbiar tidak bersih, bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya juga ya. Dan untuk di antara laras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga, yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang namanya kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya, kalau misal di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasnya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras segeraman dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang namanya sudah ada bagian satu cincin laras di antara laras yang tabungnya di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian belakangnya tabung, itu ada di bagian sebelah sini untuk bagian pengisian anginnya. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasnya ada di bagian manometer. Nah, untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, yaitu di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1000, itu bulan kali sih jangan sampai dienolkan supaya senapan anginnya pasti tidak mudah rusak, dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan untuk bagian pengisian anginnya supaya anginnya tidak mudah bocor, senapannya pasnya tidak mudah rusak juga gitu. Kita bahas ke bagian tengah-tengahnya, kita bahas ke bagian sini. Untuk di bagian tengah-tengahnya senapan angin di bagian sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini juga sama menggunakan chamber 2 seri 7 sudah full CNC, bukan yang semi CNC lagi, tapi sini sudah menggunakan chamber 2 seri 7 atau sudah full CNC, bukan yang semi CNC lagi. Untuk di bagian saat chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasnya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sebelah sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sebelahnya sini. Dan untuk bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurunya juga. Untuk bagian pengisian peluru itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian. Misalnya kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine, tapi kalau kalian suka yang magazine bisa kalian ganti dengan single saja karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian sampingnya chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern.
bukan lagi menggunakan tarikan diri tapi sudah menggunakan tarikan silver atau tarikan yang modern, sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk bubur karena sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan silver. Untuk bagian di sini, di bagian bawahnya senapan angin, di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk triggernya sini menggunakan trigger mesh, bukan lagi menggunakan trigger kasih, tapi di sini sudah menggunakan trigger mesh. Untuk di bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memutar pengaman picu atau bagian safety trigger saja supaya senapan anginnya akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya. Kalau di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian tidak akan merasa kalian sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Ini aman banget saat kalian pegang, saat tangan kalian licin. Untuk bagian setelan, pokoknya untuk bagian sabor ada di bagian dalamnya sini karena ini bisa dilipat, dan kalian bisa lihat untuk bagian sabor ada di bagian dalamnya sini. Untuk sabornya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk drum besar, misalnya kayak baby, biawak, dan lain sebagainya. Juga yang burung besar yang berkaki empat, kalau small game itu baru yang berkaki itu misalnya kayak tupai, burung, dan lain sebagainya juga. Makanya kalau menggunakan sabor jangan sampai kebalik, yang big game yang besar, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk di bagian belakang sini juga ada bagian popornya juga. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur, bukan menggunakan popor kayu, tapi di sini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur, dan juga bisa dilipat untuk bagian popornya juga. Dan untuk di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain tuntas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi untuk spek-spek dari kedua senapan angin ini sudah, sekarang kita bahas harga dari kedua senapan angin yang ada di sini. Untuk senapan angin yang pertama, senapan angin Predator Ninja ini tuh harganya pasnya murah banget, di harga 4 juta saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Itu ada tas, tali sandal, gantung peluru, peluru tas, magazine, peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Kalau untuk harga full setnya, untuk harga full set harganya di harga 4.700.000 saja sudah mendapatkan 3 bonus lainnya, itu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Hanya kalian bisa pilih untuk dari dua harga tersebut, kalian bisa pilih untuk dari salah satu dari dua harga tersebut. Dan senapan angin yang kedua, senapan angin Predator SDM, untuk harganya di harga 4.500.000 sudah mendapatkan 7 bonus perlengkapan juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, peredam, dan juga ada STKS nya juga. Kalau untuk harga full set harganya di harga 5.200.000 saja sudah mendapatkan 3 bonus perlengkapan juga, yaitu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Ini harganya yang murah banget, kalian sudah mendapatkan senapan anginnya pasang, kualitasnya mantap banget, dan sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga, dan kalian bisa pilih dari dua harga yang ada di sini juga. Kalau di galeri senapan angin juga ada garisinya. Kalau kalian membeli senapan angin di galeri senapan angin itu ada garisi, ada dua garisi, ada garis tabung dan juga ada garisi akurasinya juga. Untuk garisi tabung di 2 bulan, untuk garisi akurasi di 2 minggu saja. Untuk bahan packingannya juga di sini menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih nyaman dan pasti tidak akan mudah rusak saat diantar ke rumah kalian, kalau sudah menggunakan bagian packingan dari kayu. Dan juga sebelum dikirim senapan anginnya pasnya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa lihat untuk senapan anginnya pasnya itu kualitasnya mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu, makanya di situ ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di galeri senapan angin juga ada dua cara pembayaran, itu cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga. Untuk saat COD pasnya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, terus sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like, untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.